Winda kan pemenang OSC tahun 2017. Gimana sih ceritanya awalnya sampai ikutan proses OSC ini dan ada gak sih kesulitannya sampai akhirnya lolos kompetisi ini? Awalnya itu saya mau ngikutin SBM plan. Kan plan A saya itu untuk mau jadi dokter. Tapi ternyata jadi dokter? Iya. Oke, okay, terus? Tapi gak lulus. Oke. Okay. Jadi saya mau tetap mau kuliah kayak gitu. Gak patah semangat ya, terus ya. Coba. Saya cari banyak banget sumber beasiswa kayak gitu, cuman informasinya terputus-terputus gitu, gak sampai tuntas. Jadi saya ketemu sama beasiswa OSC, saya ikutin, dan puji Tuhannya sampai sekarang saya masih bisa bertahan di Maranatha berkat OSC sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan bantuan dari OSC lulus dan sekarang masih bisa berkuliah di Maranatha. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.